Anggota DPR RI Taufik Basari menggelar reses di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Dalam resesnya, Taufik Basari dan juga Tama Nuri banyak menyoroti sektor pertanian. Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menggelar reses di Desa Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Hadir juga dalam acara tersebut anggota DPR RI fraksi Nasdem Tama Nuri, anggota DPRD Provinsi Lampung Mardiana, kepala desa dan puluhan petani yang ada di Desa Tambah Rejo. Reses digelar guna menyerap aspirasi serta keluhan dari para petani, khususnya di sektor pertanian dan juga infrastruktur. Sementara itu sejumlah petani mengeluhkan permasalahan yang sering terjadi seperti minimnya stok pupuk yang ada di Kabupaten Pringsewu. Taufik Basari mengatakan kunjungannya guna melakukan diskusi bersama petani dan salurkan bantuan berupa irigasi yang diharapkan bisa meningkatkan hasil pertaniannya. Di desa atau pekon Tambah Rejo, kami bersama-sama juga dengan Pak Tama Nuri, anggota fraksi Nasdem di Komisi 5, menyalurkan bantuan irigasi yang kita harapkan bisa membantu masyarakat di pekon Tambah Rejo ya untuk bisa meningkatkan hasil pertaniannya. Jadi kita berharap apa yang kita sudah perjuangkan ini ya bisa berdampak positif bagi masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Nasdem Tama Nuri mengatakan selain bantuan irigasi akan ada bantuan bedah rumah berjumlah 20 rumah yang lagi dipersiapkan. Ya, bedah rumah ini sudah jelas kita membantu masyarakat yang masih belum beruntung. Karena dengan adanya bedah rumah ini, jadi di bidang kesehatannya, di bidang yang lain-lainnya, kenyamanannya, itu akan tercipta. Oleh karena itu, kita harapkan. Bantuan bedah rumah ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal dan diharapkan dapat bermanfaat. Dari Kabupaten Pringsewu, Suranto, dan Andi Yulianto, Metro TV Lampung.